kami persilakan kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Lumajang untuk memberikan sambutan. Kita panggil langsung Tiwi. Ya, langsung saja saya persilakan yang terhormat Ibu Sri Ratmini. Yang saya hormati, yang terhormat Ibu Wakil Bupati Lumajang, Bunda Indah, beserta Ibu, yang saya hormati Bapak dari Capdin Lumajang atau yang mewakili, Bapak dari Kasi SMK atau yang mewakili, yang saya hormati pula Kepala Cabang Kepala Dinas Pariwisata yang banyak membantu kami dalam hal kegiatan siswa kita di pariwisata. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat bimbingan, rahmat dan hidayahnya semata kita bersama-sama bisa menggelar sebuah agenda yang rencananya kita buat agenda tahunan untuk SMK Negeri 2 Lumajang, yakni menggelar karya siswa yang sudah menduduki kelas 12, yakni mereka sudah diuji untuk membuat karyanya. Mulai sore tadi sudah digelar berbagai keunggulan masing-masing program kalian, mulai dari akomodasi perhotelan, kecantikan, tata busana, tata boga, desain fashion, sampai dengan desain komunikasi visual. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada anak-anak saya yang sudah alumni dari SMK Negeri 2, ternyata bisa menggelar sebuah busana yang dengan tema yang cukup bagus tadi. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu guru, Dewan Guru, staf tata usaha yang sudah bekerja sama secara sinergi bagus sekali dengan berbagai kegiatan yang ada di sekolah kami, tetapi bisa menggelar sebuah acara seperti ini. Terima kasih Ibu, Bapak, orang tua siswa yang sudah memberikan izin kepada anak-anaknya untuk melakukan gelaran karya pada saat ini, baik di bidang perhotelan, boga, busana, DKV. Yang ini nanti akan digelar adalah seluruh karya siswa kelas 12. Ibu, ini seluruh karya siswa kelas 12 yang sudah diuji oleh lembaga sertifikasi profesi dari BNSP. Dan alhamdulillah anak-anak kita memang punya kemampuan untuk hal itu. Terima kasih, saya tidak berpanjang waktu. Mari kita sambut sama-sama apa yang akan disampaikan oleh anak-anak kita, anak-anak SMK Negeri 2 Lumajang dalam menggelar karyanya di alun-alun ini. Dan saya merasa bangga sekali Ibu, tahun ini sebelum lulus anak-anak kami sudah banyak yang diminta oleh dunia usaha, dunia industri. Bahkan saat ini pun sudah banyak anak-anak yang minta izin kepada saya untuk tidak mengikuti kegiatan di sekolah karena sudah diterima bekerja di dunia usaha, dunia industri. Itu yang kami inginkan. Sehingga apa yang kita berikan, kompetensi-kompetensi yang kita berikan, anak-anak kita ini bisa dipesan oleh Budi sebelum mereka lulus.
Alhamdulillah, tahun ini luar biasa banyak yang sudah minta izin untuk meninggalkan sekolah terlebih dahulu meskipun ijazah belum diterima oleh anak-anak. Ayo anak-anak kita majukan Kabupaten Lumajang, kita majukan Provinsi Jawa Timur, kita masukkan Indonesia ini melalui pariwisata. Insya Allah, pariwisata saat ini adalah yang menjadi peluang usaha atau peluang kerja yang sangat luas di pariwisata. Mari kita lomba-lomba, kita isi, jangan sampai ada yang menganggur. Insya Allah anak SMK tidak ada yang nganggur. Begitu lulus langsung bisa tiga hal. Kita istilahnya BMB itu. B-nya adalah pekerja, M-nya melanjutkan ke perguruan tinggi, W-nya adalah wirausaha. Jadi tidak ada kata menganggur untuk lulusan SMK. Apalagi SMK Negeri 2 pantang untuk menganggur. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atas sambutan kami. Nanti terakhir Ibu Bunda Ida minta apresiasinya untuk anak-anak saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.